Oke, teman-teman, untuk kali ini saya akan berikan sedikit tutorial buat teman-teman semua di rumah. Apabila komputer kalian di rumah itu secara tiba-tiba tidak ada tampilan ya. Komputer secara tiba-tiba tidak ada tampilan. Ini posisi komputernya hidup. Dan kabel VGA juga tersambung dengan baik. Ini kabel VGA-nya tersambung langsung ke monitor ya. Jadi CPU itu saat kita hidupkan secara tiba-tiba tidak ada tampilan. Padahal sebelumnya komputer ini masih kita gunakan seperti biasa ya. Masih kita gunakan dengan baik. Masih terpasang semua. Oke, jadi buat teman-teman semua di rumah, ikuti langkah-langkah ini apabila kalian menemukan komputer ataupun komputer kalian secara tiba-tiba tidak ada tampilan. Ini monitor posisi hidup ya. Ini komputernya, maksud saya, ini monitornya posisi hidup. Tapi tampilan tidak ada sama sekali. Jadi permasalahannya itu berada di RAM-nya. Itu di permasalahan di RAM ya. Di sini di RAM. Jadi RAM-nya akan kita cabut, kita akan bersihkan terlebih dahulu. Oke. Kita matikan. Kita cabut kabel power ya langsung ya. Oke. Sekarang kita cabut RAM-nya. Cara mencabut RAM, biar kalian tahu cara mencabut RAM yang baik ya. Ini kebanyakan orang tahu mencabut RAM tapi terlalu sembarangan, akhirnya berakibat fatal pada motherboard-nya. Jadi cara mencabut RAM, kalian buka terlebih dahulu pengikat sebelah ujung yang satu seperti ini. Oke. Okay. Setelah itu ujung yang satu lagi. Cukup tekan tahan. Tekan aja tekan. Oke. Okay. Setelah itu RAM-nya akan secara otomatis terbuka. Oke. Okay. Sekarang kita akan bersihkan RAM-nya menggunakan steam. Oke. Kita bersihkan RAM-nya menggunakan stick. Cara bersihkan seperti ini. Kalian gosok kuningannya. Yang digosok hanya kuningannya ya. Yang digosok hanya kuningannya. Pin kuningannya, kaki daripada RAM-nya ya. Cara menggosok tidak usah terlalu kuat. Yang penting menurut Anda itu sudah pasti ya kita bersih. Yang penting menurut kalian semua merata bersih kaki-kaki pin RAM-nya ya. Oke, setelah itu kita akan pasang. Cara masang, arahkan jari kalian kiri ke kanan, ujung ke ujung RAM. Setelah itu tekan bersamaan. Nah, dia akan mengeluarkan bunyi. Oke. Setelah ini terus menahan sebelah kiri dan kanan, kalian tekan
Setelah itu pasang kabel power kembali. Sekarang kita coba hidupkan. Oke, teman-teman, komputernya sudah langsung ada tampilan ya. Jadi buat teman-teman semua di rumah, apabila menemukan komputer PC seperti ini ataupun komputer keliling di rumah secara tiba-tiba itu tidak ada tampilan, ada langkah sederhana yang pertama kalian lakukan seperti yang ada di video ini. Kalian bersihkan RAM atau memorinya. Jadi jangan langsung keburu membawa komputer PC ke tempat servis. Tapi kalau memang kalian sudah melakukan pembersihan RAM, tetap tidak ada juga tampilan pada komputer kalian, jadi kalian bisa membawa ke tempat servis. Oke, teman-teman. Semoga video tutorial singkat ini bermanfaat ya buat kalian yang punya komputer di rumah. Mantap.